saya merumuskan apa itu hukum alam, umumnya kehendak Allah. Saya mengatakan demikian. Gusti Allah ki umeng ngersake wong warek yang bar mangan, sembuh yang berobat, pinter yang sinau dan seterusnya, itu umumnya ngoten. Tapi ada beberapa kasus di mana hal itu tidak terjadi. Dibakar seharusnya hangus kepanasan, tapi Nabi Ibrahim dibakar malah adem. Ya narukuni barda, adem. Nah ini menyalahi hukum alam. Menyalahi hukum alam khariqul adah jika terjadi pada Nabi dan Rasul, nanti namanya mukjizat. Tongkat dipukulkan pada air laut terbelah. Jenengan nyobi mulih gudek kuncalane ten got nyatane cepret-cepret enggak terbelah, cuma neh laut gote enggak terbelah. Jadi seperti itu. Nah, tongkat Nabi Musa ini menyalahi hukum alam khariqul adah jika terjadi pada Nabi dan Rasul, namanya mukjizat. Kalau terjadi pada orang soleh, nanti namanya maunah. Yang terjadi pada calon nabi namanya irhas. Kalau wali namanya karomah. Kalau orang fasik, orang kafir namanya istidroj, penglulu. Istidroj. Ahlu sunnah wal jamaah itu tengah-tengah. Dalam hampir semua polemik ilmu kalam, ahlu sunnah di tengah-tengah. Kalau wau qadariyah kalih mu'tazilah free will, jabariyah fatalisme, awake dhewe di tengah-tengah. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Tadi manusia tidak punya usaha, itu jabariyah. Qadariyah manusia membuat sendiri perbuatannya. Lah awake dhewe di tengah-tengah, manusia berusaha tapi sing nentokne Gusti Allah. Usaha koyok opo lah gak dikersake yo gak bakal dadi. Pacaran 10 tahun undangan beredar. Wayah arepe dadi manten garek nunggu saja ada masalah, gak sido. Soalnya ketika kuliah, ketika sekolah tukaran. Lah kok malah dadi bojone. Ya mungkin kalau Allah ngersake kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ila hadratin Nabiyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi syarallahu al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassolihin wasohabati wa tabi'i ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Syadul qudil jilani sunnahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi maghribiha. Ariya bara khusan abana wa huma hadina wa azdadi mutat masaikhana masaikha masaikhina ana khusu khusra wa hisa subakir para wali songo para muasib ulama bayi sulaiman majid bayi khalil bayi munawir wa mustawal ma'ar bayi abdul dari bayi itu bayi abdul marzuki wa azbaja wa atas mahta wa atas kedep masaya hadriyah dari boyo syekh abdul al harisat muhammad alwi al maliki
Baik Abdul Fattah melawak wa musanni fi hadal kitab wa azwajihim wa adriyatihim wa furuhim wa usulihim. Insyaallah lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, kita lanjutkan kembali kegiatan ngaos. Qolal mu'alifu rahimahullah fawailun liman soro lillahi ta'ala fil qadari khosiman wa ahdoro linnadori fihi qolban sagiman lakotil tamasa biwahmihi fi fahsil wai bisirron katiman wa ada bimakola fi affakon athimah. Itu setelah ingatan seduwoyo mawon peristiwa bahkan perbuatan kita sejatinya itu ada kehendak Allah, termasuk hari ini saya ngaji jenengan hadir duduk mendengarkan dan seterusnya. Hanya kadang-kadang kita nggak perlu mengungkapkan peristiwa itu dalam pembicaraan. Contohnya ngeten, nyuwun sewu anak mau nyolong, sejatinya hakikote sebenarnya itu juga dikehendaki oleh Allah, tapi mboten usah diomongke, ngoten lho, kira diomongke hukum tidak berlaku karena itu urusan syariat. Jadi kadang-kadang urusan hakikot itu gendemai orang sadio, kadang-kadang lho nggih, enggak kok dalam setiap peristiwa. Mungkin wae kabeh langsung jurus di hakikot yang terjadi syariat tidak berlaku dan ini malah petaka. Nggih, antawisipun Nabi Musa kalian Nabi Khidir niko. Nah, sing akeh umumnya niku nggih syariat. Nggih, beberapa orang saja yang ke hakikot. Awake dhewe urusannya urusan kehidupan sehari-hari ya syariat itu yang dipentingkan ya. Tetapi dalam keadaan tertentu awake dhewe memang harus meninjau ke segi hakikot. Contoh ngeten. Nek wong lara no momen atau apa wis usaha gak mari-mari. Lah ngeten iki wis awake dhewe langsung gondelan mawon ten kae kabeh dikersake Gusti Allah. Engke lak panggah cek gawe hukum sehari-hari terus malah engke repot nyalah ke sana nyalah ke sini. Dados tinjauannya nanti kita lihat. Anak bocah sekolah kok keri terus. Ya diperingatkan, dituturi dan seterusnya, walaupun hakikatnya itu juga sudah digandaki oleh Allah. Kenapa tuh lawu keri terus? Takdir pak. Karo gurunya dikaplok-plok, pak kok ngaplok jadi kan, ini ya takdir le. Berantakan nanti. Nggak bisa gitu. Jadi ya ada kalanya di mana kita berbicara dan seterusnya. Dan banyak hal tidak harus diungkapkan. Di batin aja. Sama misalkan ketika kita sakit, kemudian berobat dan sembuh, hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah. Jenengan pusing, ngeluh, ya, minum obat, sembuh. Hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah. Waktunya berbarengan dengan jenengan sehabis minum obat. Tapi ketika dibicara sehari-hari ya cukup. Loh kok sembuh wesan? Aku wis minum obat, alhamdulillah. Ngono cukup. Enggak usah dijowelaskan. Loh kok wis sehat awakmu? Ngene lho ya. Allah menghendaki saya sembuh sehabis saya minum obat. Umpane kok wah cok ngaji di raudhah kok malah ngene wong iki ngoten ngene ngene repot bagi ge tetep ya biasa-biasa saja. Yang penting hati kita dan keimanan kita punya keyakinan bahwa segala yang terjadi adalah kehendak Allah, sedangkan penerapannya di dalam pembicaraan sehari-hari ya dilihat keadaannya kayak apa. Lah wonten firqah wonten Islam niku sing mboten percatos kali hal menika. Terus manusia itu berbuat atas inisiatif sendiri dan yang membuat perbuatan itu dirinya sendiri.
niki kaum Mu'tazilah. Iktazala yaktazilu iktizalan wa mu'tazalan mu'tazilun mu'tazilatun. Mu'tazilah maknanya bongkang nyingkrih. Nah ceritanya Syekh Hasan Basri ngajar para santri, kemudian ada yang bertanya bagaimana orang yang berbuat dosa besar, ya, ana sing ceblung jawab. Ya, ini Wasil bin Atok namanya, ya, istilahnya tidak mukmin dan tidak kafir, al-mangzilatu bainal mangzilataini. Nah, dia nyingkrih dan cara saiki apa teni sor beduk apa teni sisih pundi ngoten. Namanya nanti akhirnya Mu'tazilah. Ini berpendapat lah datang istilah ilmu kalam namanya free will atau free act. Manusia dalam keadaan bebas tidak diintervensi oleh Tuhan. Dia berbuat atas inisiatif sendiri. Nah, belajar ilmu kalam detail tentang hal ini. Lawane sing berseberangan niku Jabariyah. Nah, Mu'tazilah mangke didukung oleh Qadariyah jadi satu. Lawannya adalah Jabariyah, manusia dalam keadaan terpaksa atau fatalisme. Tokoe Jaham bin Sofyan kali Ja'ad bin Dirham. Jaham bin Sofyan kali Ja'ad bin Dirham. Nah, Qadariyah Goylan Ad-Dimaski kali Ma'mad Al-Juhaini. Dan yang Mu'tazilah yang gabung kali Qadariyah wau Wasil bin Atok. Tetapi betul oleh keyakinan seperti itu, ya hakikatnya, ya hakikatnya semua terjadi atas kehendak Allah. Pramila kula nggawe syair ngeten unine, kabeh perkara kang kedadian merko kersane Gusti Pangeran. Masih ngoyo kabeh manungso tanpa kersane ra bakal bisa, tanpa kersane ra bakal bisa. Kira-kira siiran kula unine ngeten niku. Semua hal yang terjadi, peristiwa besar, peristiwa sedengan, peristiwa kecil, makrokosmos, mikrokosmos, manusia hidup, semua adalah kehendak Allah. Pramila lak datang Profesor Dr. Kuroi Siap dan bukune membumikan Al-Quran, hukum alam niku, niki amit nyaman sewu, rata-rata canggih saiti kersane, kersane apa ya keren ya. Hukum alam itu ikhtisar pukul rata statistik namine. Ikhtisar pukul rata statistik. Di umume piye itu hukum alam? Sunnatullah itu umume piye? Air mengalir ke tempat yang rendah, umume ngoten. Geni lak didemek panas, umume ngoten niku. Es adem, lombok, pedes, benda dijatuhkan jatuh karena gravitasi. Nah itu hukum alam sunnatullah, itu hanyalah ikhtisar pukul rata statistik. Umume ngono. Saya merumuskan apa itu hukum alam, umumnya kehendak Allah. Saya mengatakan demikian. Gusti Allah ki umume ngersake wong warek yen bar mangan, sembuh yang berobat, pinter yang sinau, dan seterusnya. Itu umumnya ngoten. Tapi ada beberapa kasus di mana hal itu tidak terjadi. Dibakar seharusnya hangus kepanasan, tapi Nabi Ibrahim dibakar malah adem. Ya narukuni barda, adem. Nah ini menyalahi hukum alam. Menyalahi hukum alam khariqul adah jika terjadi pada Nabi dan Rasul, nanti namanya mukjizat. Tongkat dipukulkan pada air laut terbelah. Jenengan nyobik mulih gudik uncalane ten got nyatane cepret-cepret enggak terbelah, cuma nek laut gote enggak terbelah. Jadi
Seperti itu. Nah, tongkat Nabi Musa ini menyalahi hukum alam khariqul adah jika terjadi pada Nabi dan Rasul, namanya mukjizat. Kalau terjadi pada orang soleh nanti namanya maunah. Yang terjadi pada calon nabi namanya irhas, kalau wali namanya karomah, kalau orang fasik, orang kafir namanya istidraj, penglulu. Istidraj. Kita lanjutkan. Nah, awake dhewe berada di tengah-tengah. Ahlu sunnah wal jamaah itu tengah-tengah. Dalam hampir semua polemik ilmu kalam, ahlu sunnah di tengah-tengah. Kalau wau qadariyah kalih mu'tazilah free will, jabariyah fatalisme, awake dhewe di tengah-tengah. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Tadi manusia tidak punya usaha, itu jabariyah. Qadariyah manusia membuat sendiri perbuatannya. Lah awake dhewe di tengah-tengah, manusia berusaha tapi sing nentokne Gusti Allah. Usaha kaya apa lah gak dikersake ya gak bakal dadi. Pacaran 10 tahun undangan beredar. Waya arepe dadi manten garek nunggu saja ada masalah, enggak sido. Soalnya ketika kuliah, ketika sekolah tukaran. Lah kok malah dadi bojone. Ya mungkin kalau Allah ngersake kan gitu. Anak wong e. Asar anna hadza tasrikhun bidami man angkarul qadar. Ini adalah ungkapan ini adalah menjelaskan tentang tercelanya orang yang mengingkari qadar, ketentuan Allah. Ya, apapun ini terjadi atas kehendak Allah. Haula al-Mu'tazilah. Lah, Mu'tazilah itu pernah menjadi madhab resmi Bani Abbasiyah di masa Al-Ma'mun. Al-Ma'mun dan dua khalifah sesudahnya. Baru di zaman Al-Mutawakkil, nah itu kembali ke Ahlu Sunnah lagi. Dari sisi itu mungkin gimana gitu ya, tapi dari positifnya, karena Mu'tazilah itu maju di dalam hal filsafat, kelompok rasionalisme Islam ya, sehingga ilmu pengetahuan maju zaman semanten. Kejayaan Bani Abbasiyah itu terutama di bidang ilmu pengetahuan. Matematika zaman sakniki niku banyak yang dicetuskan di zaman Bani Abbasiyah ini, termasuk daftar logaritma. Daftar logaritma sinus 45 derajat sekian, kosinus 30 derajat sekian. Ada algoritma, logaritma dari kata algoritm, dari kata Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ini ku sing nyusun. Sampai sekarang masih dipakai di matematika. Al-Khawarizmi. Ini bukune Al-Jabru wal-Muqabalah. Nanti ilmunya aljabar, maka bukunya aljabru, ini aljabar, algebra. Ini salah satu kemajuan di bidang matematika, ya. Termasuk penghitungan basis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Ini. Termasuk penggunaan digit angka seperti ini, angka Arab, walaupun tulisannya Jawa, Latin, itu angka Arab. Coba jenengan bandingkan kali angka Romawi. 8 itu V14 digit itu 8. Ya, angka kita cukup gini atau gini kalau Arabnya. Ini contoh sederhana. Ini maju sekali di zaman itu, sama juga kedokteran. Nah, Ibnu Sina, Avicenna, Konun Fitib kitabe diterjemah Canon of Medicine, undang-undang pengobatan gitu ya, atau peraturan pengobatan. Ini ya mesti positif negatif nih. Terus positifnya ilmu pengetahuan sangat maju. Nah, tapi mungkin negatifnya tadi bagi masalah akidah ada namanya mihnah, uji akidah.
ya kita isine ujian Quran qadim apa hudus. Kalau qadim nanti dihukum, kalau hudus dibebaskan. Ini zaman itu Imam Hambali pernah dicambuk ya. Imam Buah itu malah ninggal di murid Imam Syafi'i ini dikena mihnah niku. Kita lanjutkan. Terus ada kelompok Islam yang seperti itu dalam sejarah kebudayaan Islam memang demikian adanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alif rahimahullah wal arsu wal kursiyu haqqun. Ars dan kursi itu hak. Asarhu annahu yajibu al-imanu biwujudil arsi. Kita wajib beriman dengan adanya ars karena itu dinas di Quran. Wal kursiyu li'annallaha naso alihima fil Quran. Jadi apapun yang ada di Quran awal dia harus percaya walaupun enggak teko, akal kita enggak teko. Imani saja. Mbuh engko critane piye? Yang penting berimannya itu. Ars ada kenapa lah di Quran? Ada. Kursi ada karena di Quran ada. Jangan sampai mengatakan hal itu tidak ada, wong di Quran dinyatakan ada. Maka tenugi misalkan di Quran dinyatakan bahwa laki-laki memang boleh menikah lebih dari satu. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aiman. Di Quran boleh menikah lebih dari satu. Lainnya ada pun melakukan atau enggak, lah itu masing-masing orang. Dan orang menikah lebih dari satu juga pikir-pikir kok enggak terus gubrak-gabruk mawon. Kanjeng Rasul pernah hanya punya istri satu di masa Khadijah. Enggak poligami di masa Khadijah. Kanjeng Rasul poligami setelah Khadijah wafat. Jadi ya kalau jenengan satu ya meniru Rasul, yaitu di masa Khadijah. Kok poligami juga meniru Rasul, tapi jangan sampai menyatakan bahwa poligami tidak boleh karena di Quran dibolehkan, nanti repot itu. Jadi apa yang dikatakan di Quran imani, percayai, yakini. Di Quran kok dikatakan khomer haram, ya sudah percaya saja khomer haram, nggak usah kemudian mengatakan itu boleh. Berzina dikatakan haram, ya sudah kita mengatakan itu haram, enggak boleh. Jangan kemudian mengatakan itu boleh. Ini repot ini, ya. Bisa keluar dari agama Islam. Ya. Karena melawan Quran berarti. Ini juga gitu ya. Di Quran harus ada, kursi ada. Mulanya ada ayat kursi namanya ya. Hanya saja mengatakan pengertian harus dan kursi di sini ya, jangan kemudian dipadakne karo kursine menungso, kursine khotib, kursine guru, kursi presiden, kursi DPR, kursi di rumah kita. Ya, bukan seperti itu. Kita lanjutkan. Li'anallaha naso alihima fil Quran. Wal arsu huwa aqdamul ajsami min haitul misahati. Jadi ars itu adalah benda terbesar lah, jisim, jirim, benda terbesar. Adapun kursi, tahtahu di bawahnya. Bahwa mirip seperti ini ya. Jadi mungkin saya menyatakan pancatane sikil kalau di pada makhluk ya. Kursi itu arsnya lah, atau dipannya. Nah, kursi itu pancatane sikil. Ungkapannya kayak gitu. Ini kalau terjadi pada manusia, nah Allah tidak seperti itu. Maka saya menulisnya. Lah innallaha khalaqal arsya idharon li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidatik. Niki datang ungkapan salaf ya. Sesungguhnya Allah menciptakan ars itu untuk menunjukkan kemuliaan,
bukan untuk menjadikan ars itu sebagai tempat bagi zat-Nya. Allah menciptakan ars untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat bagi zat-Nya. Jadi lakten siiran kula ya, Allah kuwasa wis ndadekake ars kursi langit sapanunggalane kanggo nuduhke agung kuasane ramerga kanggo panggonan date ramerga kanggo panggonan date. Ini terjemah bebas saya untuk tadi innallaha khalaqal arsya idharun liqudratih walam yattakhidhu makanan lidatih. Terus memang tahun 2000 sekitar 2014 2015 ya, pas leren-leren di tempat TC MTQ nganggur-nganggur namel si Iran ya. Ya zaman itu sing propaganda dari Wahabi sing paling nemen adalah Allah di ars dan Allah di langit ya. Nah, timbul inisiatif saya nulis si Iran di antaranya itu tadi. Dan membentengi akidah kita supaya kita tidak punya pandangan tajsim dan tasbih. Kita lanjutkan. Terus Allah mboten manggon karena Allah ora butuh panggonan. Lak butuh panggonan berarti cek butuh sesuatu. Kalau butuh sesuatu berarti ya tidak jadi Tuhan, cek butuh. Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin, gak butuh apa-apa. Gampangnya ngoten ya. Wa amal kursiyu fahuwa tahtahu. Kursi itu ada di bawah ars. Dan selanjutnya. Bahwa sohirun jidan binisbati lisari. Ini gampangannya ini kawala. Gampangannya koyok dini dipan terus pancatane atau ya tahta ya dengan pancatane itu kalau terjadi pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan Allah maha suci dari yang seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunahu. Allah itu maha kaya, enggak butuh dari ars dan apa-apa yang sebawah ars. Gampangannya serah butuh apa-apa blas. Ora bahkan ra butuh tempat, enggak butuh waktu. Lah, niki harus kita bedakan ketika kita lari sekolah nyuwun sewu disebut zat. Zat atau materi kalian zatullah niki benten zat Allah dengan zat sehari-hari kita beda. Di fisika lari-lari sekolah baik SD SMP maupun SMA zat atau materi itu definisinya sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Sesuatu yang menempati ruang nanti volume namanya ya, dan menempati dan memiliki massa, memiliki berat. Masa mirip berat lah, ini jumlah molekul ya. Ya, tidak terinfluensi gravitasi, kalau berat sudah terkena gravitasi. Jadi banyaknya zat atau materi dan lain-lain adalah masa namanya. Nah, Allah tidak seperti itu, zat Allah tidak seperti itu. Kalau kita benda ini nanti dipecah-pecah ya, sebut saja nyuwun sewu air. Air itu H2O, hidrogennya 2, oksigennya 1, itu molekul air. Nanti kalau dipecah, jadi hidrogen, jadi oksigen. Oksigen dipecah, nanti ya proton, neutron, elektron. Di sekolah ngomongnya proton positif, neutron netral, ini jadi inti, nukleus, ya, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Lari sekolah ngot. Gusti Allah mboten mekaten. Makhluk hidup nanti kalau dipecah jadi anggota badan, jadi jaringan, jadi sel, plasma, mitokondria, macam-macam ya. Allah juga tidak bisa seperti itu, tidak seperti itu. Allah tidak bersifat seperti itu. Terus ketika zat disebut
sesuatu yang menempati ruang dan memiliki masa itu zat-zat ini, benda sekitar kita. Allah mboten mekaten. Allah tidak bersifat materi. Wong awake dhewe niku nyuwun sewu. Di sekitar kita itu ada yang masih sulit untuk kita terima. Sempat lama dulu menjadi perdebatan. Saat ini cahaya sinar ini itu materi atau bukan? Lho niki lho sempat lama itu. Diarani benda kok iso nembus kaca. Ya, kan ngoten. Ora diarani benda tapi kok ketok. Dan rumit itu, udah lama perdebatannya. Tapi ya dengan perdebatan ini ilmu pengetahuan menjadi berkembang. Nanti ana konsep foton, ana konsep ether, wah reno-reno ini. Gara-gara cahaya. Dan sampai sekarang mungkin juga belum tuntas ilmu tentang cahaya. Ini ku makhluk ini ku. Energi. Nah, definisinya mudah. Kemampuan melakukan usaha. Tapi terus piye. Bentuke dan seterusnya. Ini problematik. Ya. Itu makhluk. Lan pomale Gusti Allah. Mulanya ora usah bayang nepe. Nge. Ran ora sah mikir kepe nge ran mikir makhluk tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah mikira ciptaane Allah aja mikir dzate Gusti Allah ora bakal teko munyeng niku nge munyeng dewasan mikire ampre nanduri wetone akeh piye ternak bisa berhasil gimana cah sekolah gelis pinter piye anak dadi soleh piye aniku berpikir ya Allah taala mustaghnin 'anil 'arsy wa mas siwahu fa Allah taala laisa mahmulan bil 'arsy Allah tidak dicakup oleh ars kaya dene kursi tahta dibuat duduk raja enggak seperti itu. Ya. Li annallaha la yamassu wa la yumassu. Allah itu tidak bisa disentuh dan tidak bisa dan tidak patut menyentuh. Ya wis karena bukan sifat materi, bukan benda, sehingga tidak berlaku jarak, tidak butuh ruang waktu. Nih, Allah. Lumayan ya angel bayangne. Nih ada orang yang mencoba terus apa bener wong ahli ibadah tapi bodoh itu lebih bahaya daripada orang alim ahli maksiat apa bener wong alim ahli maksiat cek mending daripada orang ahli ibadah tapi bodoh. Nah, orang yang mengadakan percobaan itu moro tenggene omae si ahli ibadah tapi bodoh. Di tepi hutan menyendiri biar khusyuk ibadahnya. Nah, sing nyoba niku meneh dhuwure omae. Kaya sendek ngisor ndonga, ya Allah, ku habiskan waktuku untuk beribadah kepadamu, maka ampunilah dosaku. Masukkan aku dalam surgamu. Sini dhuwur atap jawab. Wahai hambaku. Telah ku ketahui kau habiskan umurmu untuk beribadah kepadaku. Ku ampuni dosamu. Ku masukkan kau dalam surgaku. Lah kok diisor jawab. Wah kau Tuhanku. Ngarani wong mana atap Tuhan kan ya. Kufur sudah, enggak boleh. Lah, wong bodoh ahli ibadah ya repot. Ternyata mudah disesatkan contohnya ini. Terus dia njajal sing kedua, wong alim ahli maksiat, pemabuk. Ngalim tapi pemabuk, pemabuk tapi ngalim. Omahe ya ten biasa ten kampung. Sama manek gentenge. Ning isor mabuk ya mungkin pas ada problem ditinggal mati sing wedok apa ditinggal mati sing lanang apa jago lurah gak jadi
punya bupati gak ada, tiapnya problem hidup kan ya banyak. Ya, menghibur diri dengan minuman keras. Minum-minum gitu, dindur, wahai hambaku, telah kau sia-siakan anugerah umur yang kuberikan padamu. Bersiap-siaplah menerima adabku. Sak mabuk-mabuknya mergo ngalim, orang mungkin Gusti Allah kok mana genteng. Orang mungkin Gusti Allah kok nyuworong unu, mengkalam hurai sabi harfin bala sautin. Orang mengandung huruf tidak mengandung suara, bohong kamu. Metu ditiluk, wong mana genteng, godak. Cek lebih selamat, walaupun ahli maksiat, tapi ingat, sing ngwape ngalim ahli ibadah. Muga-muga awak dhewe termasuk niku nggih. Amin. Gak-gake ngalim-ngalim nemen, sing penting akidahe lurus. Pramila kula milih ngaji bidang akidah niku termasuk sing jarang dibahas niku nggih. Perkara akidah niku jarang dibahas. Pengajian-pengajian umum biasanya jarang bahas masalah ngeten niki. Mohon kita lanjutkan. Yastahilu alaihi dzalika. Maklum, Allah mboten butuh pada apapun, termasuk ars, termasuk kursi, termasuk langit. Nah, kalau kita menghadapi ayat-ayat seperti itu, terus dos pundi. Karena memang ada ayat tumastawa alal ars. Tetapi juga ada ayat tumastawa ilas sama'i fasawahunna sab'a samawat. Kesane sing pertama kok di ares, kesane kedua kok di langit tuh. Nah, ini berarti ayat mutasyabihat. Nanti ada cara tersendiri menyikapinya. Ojo diterjemah langsung literal, letterlek. Diterjemah apa adanya nanti repot. Pramilo tumastawa alal ars tidak boleh dimaknani bersemayam di atas ars, tapi maknanya adalah istaula. Istawa maknanya adalah istaula, menguasai. Allah menguasai ars. Mengapa dimaknani seperti itu? Memang nyatanya Allah menguasai. Mengapa disebut ars? Kok enggak yang lain? Karena ars adalah makhluk terbesar. Ya, ketika yang terbesar saja dikuasai, apa mana yang lebih kecil? Nah, dibahas dawa ceritane, sing penting awake dhewe yakin Allah tidak bertempat, ya, tidak berbentuk, tidak berukuran. Allah maujud tanpa panggonan, ra ono bentuk rupa ukuran. Allah bedani karo makhluke ing dalam sifat af'alan dhati, ing dalam sifat af'alan dhati. Kulon damal si'ir Mekah. Wa qalul mu'allif wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy radda 'alal yahudi. Pendapat atau tulisan penulis kitab ini wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy ini menolak pendapat Yahudi. Wa juwa mujassimatu hadhil ummati. Wa mujassimati hadhil ummati. Begitu pula menolak kaum mujassimah, musyabbihah, antropomorfis, istilah kerennya. Dari umat ini, haitu wasofuhu bil jismi, yaitu manakala mereka mensifati Allah dengan jisim, dengan benda. Ada yang menyebut jisim, ada yang menyebut jirim. Wal istikrori, menempati tempat alal arsi, di atas ars. Ini ditolak oleh dalil mustaghnin anil ars, goniyun anil alamin. Terus ini harus keyakinan mutlak. Pramilo awak dhewe untung sing lare-lare ngaji, lare-lare sekolah belajar sifat wajib Gusti Allah sing cacahe satu versi 20, satu versi
13. Kalau ada faham lain atau faham yang enggak sesuai dengan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, otomatis tertolak dengan itu. Contoh, Allah di atas arsy. Loh, kok di atas arsy? Wong Allah itu mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Kalau bersemayam berarti bertempat, kalau bertempat berarti sama dengan makhluk. Ini itu contoh. Loh, Gusti Allah itu qiyamuhu binafsi, mandiri, eksis mandiri, enggak butuh apapun. Lah kok iki butuh tempat, berarti enggak benar. Paham-paham yang keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah otomatis tertolak manakala kita paham sifat wajib Gusti Allah, aqaid 50. Pramila ya, kita memang harus ngaji itu. Monggo anak-anak kita, ya, generasi-generasi kita juga ngaji babakan itu. Nggih. Monggo mbeli wonten sing badhe tanglet nyuwun sewu niki nggih kula wonten acara ten griya rapat napa nggih, semaan Quran nggih, Kecamatan Baron terus ten rapate dinten niki. Mbeli wonten sing badhe tanglet monggo. Nggih. Nggih, nggih. Enggak, enggak. Kenapa kok ayat di situ tidak pernah dibaca di potongan-potongan ayat yang Pak Adam tentang kesian? Ngeten ya, waduh, lagi. Kenapa di dalam sholat kok jarang mungkin ya? Lah, dikatakan tidak pernah mungkin juga sebenarnya ada, sebenarnya hanya kita belum tahu atau jarang kita tahu, ngeten ya. Lah, tradisi kita nyuwun sewu di tempat kita sehari-hari, satu, rata-rata imamnya bukan hafid, itu ya jelasnya. Kalau bukan hafid, biasanya milih surat yang komplit walaupun pendek, kuluhu wal asri wadduha dan semacamnya. Itu realitasnya demikian, termasuk saya. Jadi ya senengane pilih surat-surat yang penuh sempurna satu surat tapi pendek. Nah, kalau di kita ya, di kita ayat kursi biasanya ge nyumbuk ya, digawe kula anak bocah nangis atau apa pinganane kula ya sempat nangani ngaten niku, kan belajar mboten belajar ngaten niku blas kula. Subuh anak kis kucing bocah opo ngono suarane ku mirip kucing surip bayi kok ya, tiba-tiba sudah ndek ngarep masjid ki anak bapak ibu cik remak cik nom gitu ndek muda gendong anake nangis. Wah, kok ya ditone aku iku agak mandi lah ya isi nang ngono lho. Sempat mikir ngoten ora nangani ngeten niku nggih. Akhire ya kula genter niku kursi surat ayat kursi palak binas ngeten niku. Alhamdulillah kok men alhamdulillah alhamdulillah. Wah, ini mau iki jenenge gambling iki ya, ya. Harga diri ini ya. Ora kulino nyuwuk iki gitu. Jelala ya dicegat wong nggih. Nah, tetes kalau namun jawabnya mengatakan orang punya apa kesukaan sendiri-sendiri memilih ayat suratnya. Jelalah kalau aku sering nggak sengaja juga gimana ya arwah aitar lagi juga dibubitin kali alam taro. Nah waktu alam taro ini kalau bayangkan tarmihim ini kalau bayangkan ya supatus menghancurkan Zionis Israel yang itu biasanya dikeluarkan kekuatan kebiasaan imam-imam itu ada kesukaannya bundi yang mana gitu, walaupun sebenarnya ada nanti sholat ini sebaiknya bacanya surat ini itu ada, tapi kalau jarang praktekakan terus Jumatan ya biasanya ya sabihis marobiyal ala kalau Al-Ghoshiyah kan biasanya gitu, sudah ada aturannya saja nih ya. Tapi kadang-kadang pertimbangannya tidak gitu ya. Pertimbangannya nanti habis sholat napa orang selah kemana sehingga ya pakai surat yang pendek-pendek saja betul masalah ya. Nah, apa kok mengapa kok tidak ada lah, itu mungkin
perlu diklarifikasi. Mestinya ya ada kok, mestinya wong itu kan sebagian dari ayat Quran, enggak harus surat ini. Iya, tapi jarang nemoni. Ayat Kursi bahasa ini digawe iki niku wae digawe nyoba. Ngoten nggih. Nggih, Bapak lha wonten malih. Ya sekedar jawab ngoten kula mboten saged pastinya kaya apa nggih. Mangkaten cekam nggih. Niki kula nggih. Mugi-mugi wonten guna manfaatipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yassir umurana umurad dini wa dunia wal akhirah. Wa hasil maqasidana maqasidid dini wa dunia wal akhirah. Allahumma rizukana ilman nafi'ah. Wa amalan mutakubbala wa rizukah wasi'ah. Wa tanamidha kathira wa ja'alna mu'alimah. Allahumma ja'alna wa awladana wa durriyatana wa talamidhana min ahli ilmi wa ahli khair wa lataja'alna wa iya min ahli su'i wa dair. Rabbana atina fid dunya khasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna aljannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu bi annaka anta Allahul ladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al-ahadu al-fardu as-samadu alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekedar tambahan info, ini masih bulan Muharram, masih bulan Asyura nggih. Dari kata Asyura sajane sing inti justru tanggal 10 itu sajane nggih. Kliwat nih walaupun ya, ya ada terjadi masalah, banyak kejadian-kejadian di umat-umat terdahulu terkait agama samawi. Allah menolong umat Islam justru di bulan Muharram dan di tanggal 10. Lah wong Jawa kok malah gak wani mantu, gak wani sunatan, wani ini mau pasaran bayi tok. Ini mergo gak sengaja nggih. Nah, itu kan termasuk solidaritas kita kepada keluarga Rasulullah ya. Di 10 Muharram terjadi Karbala, insiden-insidennya Husain bin Ali bin Abi Thalib dipenggal oleh Yazid bin Muawiyah dan pasukannya ya. Sehingga keluarga Rasul berduka kok awake dhewe arep seneng-seneng kan ngoten. Ini satu versi mengatakan demikian ya. Pun mengatakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.